Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Lapor upacara pengibaran sang merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Siap. Gerak. Pundak kiri. Senjata. Langkah tegap. John 4 Maria Angelia Benson SMA Negeri 1 Tayan Hulu. Ayah Ruben Sono, Ibu Yuliana sebagai pembawa baki. 5 Yuyun Lee Soichin SMA Negeri 1 Skayak. Ayah Darwin S. Sigalinging, Ibu Lesiana Betty sebagai perapi bendera. 6 Apollonius SMK PDN Sanggau. Ayah Kamsiden Ibu Suryati sebagai pasukan 8. 7 Yakobus Medio Panamuan SMA Yakota Tayan Hilir. Ayah Albertus Ardi, Ibu Yovita Linda sebagai pasukan 8. 8 Adi Harmanto SMA Kristen Agape Patria Sosok. Ayah Yanto, Ibu Ining sebagai pasukan 8. Dan dilepas. Kuat, miring. Jalan. Henti! Rat! Tegak! Senjelak! Rat! Hadap kiri! Rat! Kepada Inspektur Hormat Senjata. Tegak Senjata.
Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Pundak kiri, senjata! Gerak! Jalan di tempat! Gerak! Monggo, stop, maju! Tenang! Henti! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Hadap serong kanan, hadap serong kiri! Gerak!
Pasang segel. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Thank you.
Tegak senjata! Balik. Pundak kiri. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Hadap. Pundak kiri senjata gerak. Jalan di langkah tegak maju jalan. Pasukan 17, 1 Rizky Adako, SMA Negeri 3 Sanggau. Nama orang tua, ayah Martinus Marwan, ibu Silvia Tati Kusmawati, tugas sebagai danton pasukan 17. 2 Muhammad Luki Ramadan, SMA Negeri 1 Tayan Hulu, ibu Tri Tuti Handayani. 3 Intan Nur Anissa Pohan, SMA Negeri 1 Dinalia Safitri, SMK Negeri 1 Entikong, ayah Deka Saputra Jaya, ibu Nur Evi. 5 Desti Nazwa Ulfah, SMK Negeri 1 Parindu, ayah Gustian, ibu Winaya. 6 Niket, SMK Negeri 1 Toba, ayah Sumito, ibu Katarina Nasir. 7 Rahmat Dianto, SMK Negeri 2 Sanggau, ayah Ratmoko, ibu Yuliani. 8 Felicia Nela, SMK Negeri 1 Parindu, ayah Blasius Siren, ibu Ida Pramika. 9 Kevin Palindungan Manurung, SMK Negeri 1 Kembayan, ayah Halomuan Manurung, ibu Suwana Sitorus. Jepun. Andika Bayangkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita memperjuangkan bangsa ini. Mengheningkan cipta mulai.
undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan naskah Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah naungan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air di antara kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan, hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, Engkaulah cahaya di atas segala cahaya.
Sinarlah kami dengan cahaya pengetahuan, agar selalu berkemampuan menyikapi kemajemukan dengan kearifan. Jadikanlah keberagaman itu sebagai modal bagi kami merawat Indonesia dengan menjaga dan memelihara persatuan. Ajarkanlah kami sebagaimana Engkau telah ajarkan pendahulu kami cara mengelola urusan kami, cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihara integrasi bangsa dan keutuhan NKRI, cara bermusyawarah sebagaimana jati diri kami. Kobarkanlah semangat bermusyawarah dengan api institusi dan konstitusi, api daripadanya memancar kesadaran berPancasila dan bersemangatkan Bhinneka Tunggal Ika. Ilhami hati kami dengan ilmu hikmah dan kebijaksanaan, agar demokrasi kami lebih bermartabat, agar permusyawaratan di antara kami benar-benar memberi manfaat dan kemaslahatan. Ya Allah, Engkaulah Zat Maha Pembebas. Merdekakanlah jiwa-jiwa kami dari belenggu syahwat dan hawa nafsu. Pertemukanlah dan persatukanlah hati kami, hati segenap masyarakat dan para pemimpin kami, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, serta ikhlas menjaga dan memeliharanya dengan saling bersinergi membangun negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lanjutkan dengan acara berikutnya. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Tegak senjata!